Bentar. Oke. Oke, kalau loading dulu. Bentar ini ya. Drive dulu. Kalau dulu. Halo, yuk. Gimana udah berhasil belum baca CSP? Belum, bingung bentar. Tunggu. Kak Cika tunjukin ya. Ini jangan marah ya kalau ternyata cuman gitu aja. Yang cuman gitu aja. Soalnya, tunggu ya. Kak Cika juga waktu itu lagi training. Terus nyobain baca satu file doang. Maksudnya nggak berhasil, nggak berhasil. Saya cut XLS jadi. Tunggu. Kak Cika siapin dulu. Bentar, matiin virtual background gimana sih? Kok lupa? Nggak tahu, di situ. Di sini, di video. Choose video filter. Choose virtual background. Iya, terus? Oh, udah. Nggak ke-scroll. Oke. Ntar ya, kasih share screen dulu. Jadi, sebenarnya nanti kalau kita mau tambahin, nih ya. Tunggu, soalnya Kak Cika lupa ada di mana. Wait, aduh, di mana sih ya dia? Oke, cari di sini. Bentar yuk. Dia ada di simple. Nah, simple apa sih nama filenya? Simple data. Tunggu ya, harus di load dulu soalnya. Kemarin Kak Cika tuh pelatihan apa? Ada di Binus tuh ada dosen-dosen pengen belajar data science kan. Jadi Kak Cika ngajar gitu data science. Ya, ini ya. Nih ya, si datanya ini. Terus kan Kak Cika misalnya copy paste ya. Copy paste-nya ada di udah sama belum ya? Bisa copy paste ya? Oh, konten. Berarti konten ya. Drive mount konten sebenarnya nggak usah pakai drive ya. Nah, berarti Kak Cika tuh harus copy di sini ya. Tunggu. Nah, ini ya. Yuk, ntar. Kak Cika, tungguin ya. Nanti lihat datanya kayak apa. Nanti ganti dulu. Konten. Simple data CSV. Berarti nggak pakai My Drive. Ini nggak Kak Cika taruh di My Drive ya. Kalau taruh di sini, tapi kalau mau di My Drive juga bisa. Ini udah. Kan pakai dulu output import yang biasa. Terus mount dulu. Tadi kan mountnya yang mana ya? Ya udahlah, pathnya itu enggak ya? Connect. Ya oke, boleh. Ya. Saya ini mounting, ini baca. Tuh, kebaca nih. Case-nya kayak gini. Terus udah tinggal di plot aja pakai history data case kayak gini. Kalau saya kasih kamu ganti warna pakai yang ini. Ini tuh gimana, gini. Gimana? Bentar. Oh, ya. Itu yang. Nah, perintahnya yang tuh cuma gini loh. Kak Cika cuma begini doang. Gini sama gini. Misalnya rada-rada pengen ada berapa baris, ada alignment, warna, bla bla gitu ya. Yang susah tuh bikin filenya. Filenya tuh ternyata cuma gini loh isinya. Kak Cika tuh udah botak apa gimana-gimana, ternyata tuh ya kata Kak Cika gitu. Iya kan? Kok gini? Jangan pakai number, bukannya pakai XLS gini. Rahasianya gitu. Coba nanti kita tambahin ya. Nah, berarti kan nanti convert dari yang tadi ke sini kan, berarti. Tunggu. Loadingnya kok lama sih kalau Excel? Jadi ini semua di satu kolom, yuk. Sore, Kak Cika tuh punya contoh juga namanya pizza gitu, kalau nggak salah pizza.
Tunggu. Pizza. Nah, ini. Ini juga ada nih ya. Nanti ya Kak Cika tunjukin ke Tio. Pakai Excel juga. Nah, file Kak Cika dong. Cuman gini dong, yuk. Cuman gini. Cuman di oh. Cuman gini dikomain aja. Yuk, iya, gimana? Tapi itu teh. Terus Atau aku masih bingung apa sih yang kemarin kan dari dari gimana yang di ini? sort apa sih ininya jadi bingung ngambilnya dari mana gitu. Kan ada yang Oh, terus tak. apa Oh, kalau yang dari yang di sorted itu kan jadinya ada kurungnya apa apa dibersihin dulu lagi atau yang oke. mana gitu. Tunggu ya. Oke, ini ya yang kita ya. Ya kan ini ya. Nah. Oke, tar dulu ya. Itu kan berarti kan gini ya. Formatnya Tio udah clear dulu kan. Berarti kan kayak gini ya. Ini. Tadi Berarti kita kan satu yang kayak Kacika eh PPKM satu gitu. Eh PPKM 20 gitu. jadi kalaupun misalnya datanya banyak kayak pizza ini, asalkan paling atas itu adalah nama kolomnya, udah gitu. Jadi bentuknya harus kayak gini. Nah, berarti kan kalau gitu kita mau sebenarnya si ini, dia mau ngambil data dari sini berarti. Eh, bukan dari sini ya? Ini bukan sih? Ini ya? Ini bukan sih, yuk, yang mau diambil. Atau yang mana? Apa? Yang mau diambil Ya, yang mana sih? dari Ini ya? ya Ini tuh yang Tio apa yang kacik tadi ini? yang aku apanya maksudnya? Codingnya. Codingnya aku. Berarti ini ditulis aja ke file, yuk. Ini ngeprintnya di mana? Ini kan printed sorted kan? Iya. Nah, ini apa nih? Eliminate symbol. Kan itu yang aku waktu itu Ini nulis lagi ya? kan. Iya, apa dari situ kayak gitu, tapi kan berarti itu kan cuman yang apa namanya? Cuman yang pertamanya, yang kata-katanya. Habis itu kan berarti ngambil juga yang itu, yang Oh, iya. frekuensinya. Iya kan? Terus baru dikomain masuk CSV-nya. Berarti sekarang tuh caranya adalah kita mau nulis ke file si ini kan, si ini ya, dua ini kan, dua ini, tapi dibatasin koma, bener nggak sih? Ya. Bikin fungsi apa mau di mau dibarbarin di sini aja, yuk. Udahlah barbarin aja ya, capek. Enggak, maksudnya lanjutin yang itu aja yang bawah, yang kan pakai apa sih? Pakai regex yang bawah yang apa kata-kata doang. Tunggu-tunggu yang ini aja tuh, tunggu-tunggu Yang yang ini mana? apa sih? Itu kan yang akhirnya di sort. Sorted. Tunggu-tunggu yuk. Tapi kalau nggak disorted nggak ini ya nggak ngurus Eh, kan. Kak Cika belum install-install ya, tolong. Tunggu pelan-pelan, pelan-pelan. Kita lakukan satu-satu, oke. Okay. Berarti kalau gitu ya udah print aja, tinggal ngeprint sih, cuman ya udah kasih ngeprint, kasih koma udah gitu kan enggak? Enggak sih? Di sini ya mounting yang ini ya. Permit dulu. Yang Baik. aku mana ya? Ini gitu. Oh, ini. Dia bilang barbar aja. Oke, siap. Tertut ekstring. Oh, ini. Clear. Ini udah kan. Kita pakainya, yo maunya ini kan. Banjir misalnya ini. Terus kan berarti ini nulis. Eh, ini yang dipilih apa ya? Ini oh, mulai processing data. Berarti processing data di sini. Oke. I-nya. Nah, ini ya, yuk ya, ini yang mau kita tulis ya berarti ya. Jadi ini kita terbarin di sini aja, oke? Okay? Wait, bisa lah. Nah, berarti Oh. ini enggak usah. Ini enggak usah, ini matiin aja. Ini matiin aja, match pattern enggak usah kan. Print no data juga nggak usah. Tapi yang ini, wait, sorted etik, sorted text itu siapa yuk? Yang ngeprint ya? Apa? Sorted text itu yang ngeprint ya? Iya.
Kok bisa itu ngeprint sih pakai sorted gitu doang? Nggak tahu, Langsung ngeprint. ngerti udah Tapi kalau fungsinya. di print lagi jadi list kayaknya. Jadi ada list baru dalam kurung gitu kan, yang aku waktu minggu lalu cerita yang Iya, benar-benar. udah ada dalam kurung sama apa titik. Kita mau bikin baru nggak? Ini kan udah open ya. Kita nulisnya mau di mana, yuk? Bikin file baru. Bentar. Sorted tadi bikin ya, sorted teksnya mau nggak? Aduh. Barbar aja ya. Aku sambil buat juga. Bentar. Berarti Kak Cika bikinnya gini ya, kalau gue bikinnya Cika gini. buat yang mana sih? Oh ini ya. Terus nanti berarti gue nulisnya langsung ke file. Berarti gue akan menulis dengan ke Nyari apa file. sih? Nulis ke file itu F-write Oh. berarti. With, oh, I know. Sorted text. Okay. I'm going to do this Oh. ya. Berarti gue nggak pakai open gini, tapi mau barbar aja lah. Kita mencari cara cara barbar. Berarti di sini habis ngeprint dia, taruh di sini with open my drive. Sorted text. Sorted with lah ya. Sorted with as F right. Yang di print apa? Oh, F right. Oh, oke. Okay. F right. Oke, gini aja. Gini aja dulu. Sorted X aja dulu. Gini aja coba ya, coba. Gimana? Bisa jalan. Marah. Sorted X itu sebenarnya apa ya? Kok dia bisa nge-print ya? List itu kan iya kan dari yang kalau sorted ketika mau itu ngeprint gimana caranya dong yuk di string in di string oh ini ya masa iya salah ya sih oh atau ini gini ya oke gue salah kayaknya ini apa namanya tab-tabnya nggak sama. Kalau di replit nggak bisa gini ya, Kak Cika? Nggak bisa IPYNB ya? Apa sih yang notebook? File biasa ya? Python biasa ya? Tadi kan jalan yang mana tadi? Nggak tahu. Bro, kok jadi gini yuk? Kok nggak jalan? Tunggu-tunggu, yang ini kan? Kok jadi gini hasilnya? Tunggu ya, pelan-pelan saudara-saudara. Sorted X with open. Coba kalau ini nggak ada. Gimana yuk kalau misalnya mau nge-comment pakai apa? Control comment backslash. Enggak, comment backslash. Oke, comment slash. Forward slash. Yang tanda tanya itu apa? Backslash? Forward slash. Backslash kan? Backslash kan gini. Backslash tuh gini apa gini sih? Iya. Kan yang belakangnya. Iya. Yang backslash. Atasnya di belakang kan ya berarti. Yang di belakang. Itu slash ya? Bukan yang atasnya di kanan itu slash ya? Yang mana yang benar? Ini kan aneh ya. Kalau gini dia nge-sort. Tapi kalau kasih kebuka ini, jadi nggak nge-sort. Jadi nggak keluar yuk. Iya, makanya waktu itu aku ini lagi kan. Nah, udah gini. Pakai yang bawah atau di stringin bisa langsung. Enggak kan? Ah, kan? Ada orang-orang pun. Nah, berarti kan Oh.
Nah, bentuknya kok kenapa gini ya? Sorted value, sorted result. Kan berarti resultnya ini kan? Integer, sorted line, sorted map. Kan itu results. File, save, open, wait. Oh, okay, gini ya. Udahlah, nyontek ini dulu. Berarti gini. Berarti, cobain dulu gini. Berarti gini kan maksudnya. F open. Lines, average, split line, sorted lines, sorted map. Oh, dia baca dulu. Dia average, sorted line sama dengan sort. Oke, berarti sorted X kan? Oke, sorted X. Oke, berarti ini nggak usah ya. Berarti Kak Cika tuh harusnya ini. Ini. Tunggu yuk, pusing. Ini berarti. One line, inserted line, ini sorted X. Hah. Bisa nih kayaknya. Hah. How to save to. Oh. Sorted text. Enggak ada. Wah. Gimana sih ya biar kita minta waktu itu kok bisa ya? Harus bikin dulu. Apaan? Ya. Coba aja run script aku yang bawah. Ah, yo mama, mana yang mana? Nggak tahu, aku juga lagi bingung ya. Gimana waktu itu. Atau kasih ke bikin dulu, udahlah barbar pusing. G drive. Bikin apa? Ini loh mau nulis tapi enggak ada filenya. With open itu terus W aja kan. Terus udah. Ini with open. With open terus path-nya. Terus W. Jangan A plus. Coba Hajika lupa tadi di mana. Ah, Tio mah. Oh ini. Kak Cika pakai ini. Open. With open gimana? Hah? Ya pakai W kan, pakai right kan? Ini ya, pakai ini ya? Iya, yuk. Iya, itu juga bisa kita. Tunggu ya. Berarti lewat mana ya? Oke, berarti kayak kalau cara Tio kan gini berarti. With open as F ya. With open content berarti ini kan adalah sorted text. Minum kopi yuk. Panas. Di sini dingin banget. F. Ini aku lagi di Kerawang. Oh, di Kerawang mantesan. Right. Dulu. Tar dulu. Kacik kebis pusing banget ya. For. Okay, gini berarti. Okay, gini ya. Berarti Kak Cika taruh ini ya. Tio tanggung jawab ya. Apa sih? Berarti F right.
the airline. Ini ya. Ini. Oke. Okay. Close. Oh, ini eliminate symbol. Ini kan? Bisa, bro. Coba Google Drive. My Drive. Wah, jago Tio, emang ada. Hah? Oh. Ada, yuk. Udah nih, jadi. Tapi salah. Nah, berarti kan kita mesti tambahin F right line berarti ya, harusnya. Eh, mau dibersihin gimana caranya? Nggak bersihin, hapus aja. Iya, makanya kan harus dibersihin. Eh, bersihin oh. Apa? Oh, bukan bersihin isinya. Bukan enggak, bersihin enggak, itunya, enggak. Koma-komanya. Mau bentar dulu dong, satu-satu bro. Ebra, Bray. Eh, kok nggak bisa? Oh, right line nggak bisa, yo. Gimana? Oh, pakai ini berarti ya? F, right. No line gimana? Gini ya? Gini. Oke. Okay. Bingung. Tunggu, sabar. Oh, ini jadi. Nah, udah bisa nih. Hah. Oke, okay. Terus apa sekarang mau ngapain kita? Kalau udah. Bisa apa? Ini udah nulis ke file. Oh, udah. Terus kan nggak bisa langsung, kan harus dibersihin. Ya, sok. Itu kan TXT. Oh iya, CSV aja. Tinggal bilang jadi CSV kan? Nggak tahu tuh. Ini makanya itu yang tadi aku bingung. Bukannya harus with open. Ya, nggak tahu. CSV ini betul. Oh, biarin aja. CSV nggak sih? Biarin aja. Terus kita proses aja yuk. Kita buang. Apanya? Gimana caranya? Dia udah tahu belum yuk? Kan kamarnya ada attack ya, taruh dulu. Ini off dari off ini dulu, off OOT dulu, OOT mana ya Faris ya. Jadi kemarin tuh ada attack kan, attack log4j kan. Terus mau ngefilter pakai regex, regexnya kayak apa? Dia siap nggak melihat? Udah diramalin SKC. Lihat regexnya. Siapa itu? Buat kan jadi ada log4j ya, log4j itu kayak apa ya, library buat nge-log nyatet gitu, misalnya ada yang login atau apa gitu ya. Ada di Minecraft juga, ada di mana-mana. Nah, cara ngefilter supaya enggak ada orang yang naruh instruksi nyelipin ke dalam itu untuk masukin malicious. Alah. Regex gini, Pak. Terus ada regex lagi satu ya. Untuk ngecek email tuh valid atau enggak. Nih. Regex segini. Regex segini. Yang penting obat nih email regex. Mati enggak loh? Gila. Terus ketika-ketika, oh. Gila, ini orang gimana ngetesnya coba? Gimana coba? How do you know? Aku orang masih. Ya, aku masih bingung-bingung. Ini tempat yang mana kalau mau ini untuk sama, apa? Ya, sama. Kak Cika tuh dulu ada zamannya lihat itu di luar kepala dan sering dipakai. Iya kalau kan? Masih. Iya, aku masih gitu, nah, masih enggak tahu. Cuma nge-regex ini aja nih, tanda kutip sama tanda krit ini aja. Ya, gimana caranya? Waktu itu mah aku akhirnya pakai itu, pakai apa itu? Backslash, forward slash. Backslash ya? Oh, ini backslash. Gimana tuh? Backslash ini biarin aja ya, nanti dari sini kan kita udah dapet nih. Terus kita baca lagi dari sini, kita tulis lagi ke file yang lain, mau gitu apa gimana? Hah? Oh, jadi dari txt ke csv gitu? Gitu? Eh. Apa enggak? Nggak tahu, bentar-bentar. Aku lagi coba, apa aku csv-in dulu, Kak Cika? Hah? Aku lagi nyoba pakai langsung. Tunggu, aku mau share screen, Tio. Boleh. Oke, siap. Nah, aku satu-satu dulu ini. Oke. Saya stop share. Ah, sip. Bukan langsung bodoh, Kak Cika, kalau pakai dark mode. Nih. Bentar ya. Bentar, ada paket. Oke. Kak Cika ambil kopi ya. Enggak.
Paket orang ternyata. Paket seberang. Oke, okay, yuk. Jadi ini kadang itu, terus ini kan, jadi ini yang Word ini ngambil yang kayak PPKM apa itu, Bintaro. Oh, ngerti. Terus frekuensi ambil frekuensinya. Harusnya ya, harusnya. Iya oh, sih kayaknya. Oh, sama Tio di parse ya, di split ya? Iya, udah di. Iya bisa, di split juga. Mana sih splitnya? Oh iya ini. Enggak pakai regex soal. Enggak jadi di split, kan udah pakai regex soalnya gitu. Regexnya mana? Ini. Oh ini. Iya ya. Oh iya ya. Jalan enggak yuk? Minta. Jalan. Ih, itu kan yang di situ, tapi bentar itu. Kalau aku tambahin. Terus ini enggak aku bingung. Ini kan kalau yang CSV kan gini kan. Nilai apa CSV. Ini sebenarnya perlu enggak sih new line ini untuk apa sih? Jadi nanden. New line-nya pindah baris yo. Kalau enggak dia babas ke kanan terus. Oh. Oh emang harus di sininya harus di ya. Deklarasin. Terus kan ini WR right row. Right row-nya apa? Maksudnya biar ini koma ini kan. Langsung aja gitu. Word ya. Terus apa tambah koma gitu? Ah cobain nggak tahu kasihnya juga nggak tahu harus cobain. Cobain nih gitu. Harus di right row itu pakai koma apa? Coba keluar nggak? Ini mau nge-print ininya. Coba ya. CSV. Kira. Kok jadi gitu? Kok gini? Kok per huruf yuk? Coba ya bentar-bentar. Coba tunggu. Coba print ininya dulu ya. Nah, coba. Coba print sorternya aja dulu lah. Si simbolnya benar kagak sih dapet itu. Ininya sih kayaknya di sininya. Benar tuh guna satu tukang. Ini kan berita hari ini satu gitu. Benar kan? Berarti udah benar yo. Berarti tinggal kan ininya kan nge-write nulis ininya kan. Mana sih? Ini kita coding yang sama beda ya copy beda. Yang. Beda kan enggak soal aku masukin sini lagi. Biar ya, biar enggak nyatu juga. Ya bis, nanti biar enggak bingung di. Terus gimana dong? Tunggu mikir dulu. Oh, pakai ini enggak sih? Tantar, Kak Cika boleh nyari regex dulu nggak? Bentar. Oke. How to filter. Nah, tanda kurung itu apa yuk? Bahasa Inggrisnya? Apa? Tanda kurung itu apa sih? Bahasa Inggrisnya? Simbol aja. Simbol. Bracket. Square bracket. Iya. Bracket. Square bracket. Bracket. Apa ya? Round bracket. And koma. Koma perlu nggak sih? And iya, bracket. Quote. Ini kayaknya udah bisa. Hah? Ya udah minta tuh. Nggak tahu tapi bentar coba aku buka di drive aja ya. Kok gini sih si aslinya? Aku tau pengen nyobain pakai ini dulu bentar. Pattern-nya berarti. Enggak nih. Oh, kok nggak ngelup ya? Bisa yuk. Bisa, tapi nggak ngelup tuh cuma satu. Padahal kan ini. Ini kan barisnya nih. Kak Cika lihat nggak? Lagi lihat nggak? Ini kan baris kan ini di ngelup per ini kan per barisnya dari yang sini. Si sorted ini. Jadi kan makanya ini kan satu-satu gitu kan. Terus kenapa ini malah cuma satu? Maksudnya? Oh! Nggak di-enter ya? Gimana sih? Jadi nge-rewrite, apa sih? Nge-overwrite gitu ya? Oh, bukan nge-overwrite. 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 Right. Iya kan? Override. Override. Oh iya. Right. Bukan write kan? Iya. Yeah. Oh benar ya, coba benerin itu nya coba biar nggak ketimpa-timpa. Jadi ketimpa ya dia? Iya kayaknya mah. Okay. Itu kan no, ini berarti terakhir kan tuh. Udah berarti apa? Berarti gimana? Tambah ini gitu n.
Ini. Ya. Nggak mau. Nggak bisa. Koma, kalau punya koma bisa nggak? Atau write row lagi aja. Gimana ya? Atau end line? Oh. No oh line. iya. Bagaimana? Row. Gini gitu. Bukan. Nah gitu. Gini. Nah, gitu. Ya. Coba. Tahu. Bentar. Mana kasih yang buka kayak ini? Sama aja deh. Atau enggak. Sama aja. Cuman right row lah. Lah. Begitu ya. Itu cuma seucit ya. Yang terakhir doang. Wait. Yuk, kalau si sorted x split word isinya udah benar. Udah coba kan di ini. print dulu gerak. Ini. Oh itu Ini ya. kan di print. Ini. Oh iya benar. Iya udah Itu tuh benar. yang terakhir tuh yang ini teh FVG apalah ini tuh. Yang paling bawah. Oh berarti nulisnya nggak di next-nya. Nulisnya nggak di next-nya yuk. Gimana biar next? Kok bingung. Ntar kacika nggak pernah pakai right row, oi. Pakainya apa sih? Aku ngopi dari yang dulu. Kalau misalnya nulisnya ke file biasa terus di save CSV nggak bisa ya? Harus gitu ya? Kenapa harus gitu? Kenapa nggak langsung aja? Iya sih. Emang kan jadi pakai right row, jadi pusing. Kalau kalau pakai file kan nulisnya tinggal write aja, fwrite gitu. Oh. Gua bukain dulu lagi ya. Lalu ya. Coba, tadi kacik coba. Kalau CSV, Right. CSV. How to write a new line. Oh, itu yo kali. Mana-mana coba. Ini. Oh, benar nih append ding. Benar-benar append. Tadinya ketika pikir nggak append, kalau benar append ya udah berarti harusnya append. Ah, mana append? Itu yang A plus. Ini. Ya. Tapi kan di comment out ini mah. Terus Tio gimana bilangnya? Oh, harusnya A plus ya? Bisa ya? Iya. Ah, benar. Nah, itu udah berarti. A plus. Itu kan oh, yang oh, itu iya, kan enggak pate. Emang apa-apa. Memang mah. Udah benar enggak? Yeay. Kayaknya. Kasih kan nggak punya kodenya ya, berarti di Tio loh, berarti bukannya sekarang nggak tahu. Oh iya, tadi berarti kan nggak usah ini, nggak usah. Ah, itu nggak usah, yang bawah hapus aja, berarti 32, sikat. Oke. Okay. Aku kasih kodenya ya. Itu ditaruh di mana lagi? Ya Allah. Ditaruhnya di Google Drive. Enggak maksudnya, Kak Cika tempelin itu di yang sebelah mana? Oh, gimana di bentar. Bawah aja. Gimana? Bentar aku bersihin dulu gitu. Tapi udah jadi ya. Oh, usah deh. Nek. Udah atas terus single itu kan. Di situ yo di depan di atas satu problem lagi sebenarnya. Sebelum nulis itu di atasnya Tio harus tulis dulu judulnya apa, kolomnya di baris pertama. Ya kan? Baru setelah itu nulis filenya. Oh iya. Kan ya udah tambahin aja kali di sininya. Jadi di awal ada dulu ya. Ya sok tambahin dulu di situ nanti baru kacikan yang tek. Ini gitu. Apa itu namanya judulnya apa? Keyword sama value gitu aja lah. Ini ya. Tapi kan keyword satu baris. Sama value. Kan satu baris. Iya, emang. Iya. Ini kenapa mau?
Spheroid. Burungnya bercuit. Argument 1. Oh, Allah. Oh, iya. Right, wrong. Oh iya benar. Lah, salah ngomong. Iya. Eh. Typo. Itu. WR. Oh Oh iya, gitu sih. WR. Gimana Mantap. Udah belum? Coba buka. Ih, kok masih? Kok nggak ada ujungnya? Eh, kok masih berbagi turun gitu ya? Eh, enggak. Oh, nambahin terus ya. Iya, Harus dihapus dulu gerai, Mamang. Iya. Hapus dulu. Pesan. Keren, tapi ay. Ketika mesti pikirin dulu visualisasi. Oh, nanti Ih, kok? jadinya Oh, itu ketika Devi. Maaf, maaf. visualisasinya. Hah? Headernya udah keluar belum? Ya bentar ambil selimut dulu ya. Dingin banget tau di sini. Di kerawang aja Oh iya. panas. Bentar ya, tunggu. Lah kok? Ya. Lah kok? Aneh. I'm back with a blanket. Oh, nggak mau ya? Ntar tunggu. Terus kok cuma nulisnya sampai sini yang 3-3 doang? Yuk, DPR, tidur, apa sih? Yang atasnya kok nggak? Oh, for-nya kali yuk. Ada limitnya gitu maksudnya? Ntar dulu. Kan for A in. Nah, wait. Yuk. Itu yang for. Itu kan. Itu Ini. bukan le. Oh, sorted X-line-nya coba dicetak berapa panjangnya? Ini, tapi kan ini ngecetak semua berarti kan. Kan ini ngeprint Ya ini. benar. Benar, sel itu udah aku Eh, coba. ini soalnya show 10 per page kan masih banyak page-nya, yuk. Lihat Tapi next-nya sini gerak, lihat. juga. Ini. Terus ke bawah kok itu. Ini nah kan? Iya, cuman kan kalikin lo yang satu-satu. Justru yang ininya nih yang atas 108. Oh, maksudnya nggak yang ada yang nggak keprint atasnya? Iya. Eh, kok Iya, bisa? mulainya Tapi gimana ini sih ada nggak ngerti. 569 entry loh di dalam filenya. Benar, nggak? Kan 1.000. Enggak sih? Oh, kok yang Coba ya di separuh? print line-nya ya, coba ya. Cuman separuh itu yang ada. Pak. Berapa? Tuh, 704. Ah, kok bisa hilang? Yang PPKM-nya nggak keluar ya? Ah, iya, belum dihapus lagi. Oh iya, benar. Cara cara Tio menghapus dan cara Kak Cika menghapus berbeda ya. Satu dari situ, satu dari situ. Kok nggak ada? Ayo ngamuk loh. Belum Kok selesai nggak kali berhenti? ngeran. Udah berhenti. Main. Nah, ini ya. Ih, gak jelas. Nah, itu benar 700. Ini juga udah nge-print keyword value. Glitch kali tadi ya. Ah, oh, udah Aneh nggak ya, tahu. kok bisa sih?
Udah, woi, udah bisa. Udah bisa, lalala. Dah, yuk, sekarang tampilin. Udah, berarti. Udah, tinggal dimasukin di ini ya. Di kode. Kan jadi nggak usah di table-tablein kan. Ya elah, Edan. Bisa pakai tabel-tabel segala. Ya, aku kira kan tabel soalnya. Oh Pantesan iya, gitu. bener. Iya, Kak Cika juga waktu itu mikirnya tabel. Ternyata si SV itu tidak mengenal kolom, tahu yo. Dia mengenalnya koma. Terus, nah ini terus dimasukin kemana? Ini aku kan copy dari yang itu, coba aku buka lagi. Mana? Ketika kasih. Ini ya, si Word. Udah capek-capek bingung buat tabel gimana. Oh, pakai ini, pakai itu. Eh, nggak apa. Oh. Bisa list apalah. Eh, iya. Nah, udah berarti. Nah, kan datanya kan dia CSV enggak? Tunggu yang mana? Ini bar dulu dong, Bro. Aku juga pusing. Ah, ini. Yang ini. Iya, yang ini. Tunggu ya. Sebenarnya kan kita juga cuma dua ya. Yaudah, cobain Kalau ini aja. apa? Tunggu. Dia plot year data planet. Tunggu, dia ada berapa sih, yuk? Ini, tunggu, wait. Satu, Dia dua, tuh beda tiga. loh kolomnya loh, yuk. Bandingin kolomnya sama. Banyak. Oh Iya. iya. Oh iya, kita nanti tadinya maunya ini kan yang apa sih? Hari ini terus besoknya gitu kan. Berarti harus nanti tambah kolom lagi berarti gimana? Tunggu, boleh nggak? Boleh nggak ngotret Yang dulu? mana ini? Yang mana? Nggak, biarin aja. Tio di situ aja nggak apa-apa. Kak Cika tuh lagi Oh. mikir. Kan kita mau, kalau yang Oke, Kak oke. Cika tuh grafiknya begini kan. Dia itu cuman jumlahnya yang ini harinya kalau Kak Cika. Jadi misalnya hari satu, misalnya satu, dua, kalau Kak Cika gini ya, tiga, empat. Maksudnya sederhana Iya. banget Yeah. gitu. Kayak gini, cuman gini kan, cuman dua aja gitu loh. Nah, kalau yang Tio kan beda ya. Kalau yang kita mau gimana sih yang sekarang? Kan Mau pengen gimana itu, sih? pengen beberapa kan? Oh, bener. Berarti kalau yang kita tuh Jadi maunya ini gini ada kan. yang Berarti ini gini. ada yang Iya, ada benar. apa top 3 atau top Iya, 3 benar, 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 kan benar. di sini Berarti gitu. ini day. Tunggu dulu ya. Berarti kolomnya kayak gimana, Coba. bro? Berarti ini hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5. Terus misalnya nih yang top 3-nya adalah siapa gitu ya. Ini top 3-nya siapa gitu ya. Ini bener gak sih gitu? Nah, oke. Okay. Oh, top 3-nya aja ya. Tadi aku mikirnya bandingin itu. Eh, bukannya bandingin. Oh iya, top 3. Ya, bisa judulnya sih. Tapi Bandingin susah tahu yuk. jadi kata-katanya. Jadi diambil di hari pertama gitu. Hari pertama yang top 3 siapa. Terus tetap pakai itu gitu. Jadi terus dibandingin hari keduanya. Kata Oke. tiga kata itu gimana. Okay. Berarti kan kalau misalnya Kak Cika yang tadi sederhana kan CSV Kak Cika kan cuman misalnya day CSV-nya kan cuman gini kan. Day sama number kan. Berarti isinya misalnya satu, isinya lima gitu kan ya. Ya. Nah, kalau misalnya kita kalau yang mau bikin berarti gimana? Berarti gini, misalnya day gitu ya. Berarti Terus koma, misalnya satu gitu ya, dua, tiga gitu. Top three kan? satu, dua, tiga itu apa harinya? Key-nya. Ya misalnya hari pertama, Oh, keyword iya. pertama ada tujuh, keyword kedua ada enam, keyword Oh, ketiga ada lima. iya. Gitu ya kali ya bentuknya. Nah, Kalau yang Kak Cika, gini doang. kalau yang keyword paling atas gimana dong? Oh, N itu ya, N itu si itunya ya. Eh, N? Berarti harus tiga dong. Tapi Ya yang enggak? tahu nggak, yuk yang bikin Kak Cika bingung teh ini kan misalnya satu kan pasti beda ya hari kedua nanti kan ada lagi misalnya hari kedua topnya misalnya yang satu 100 gitu kali aja gitu ya, yang kedua 70, yang Ya. ketiga 66 misalnya gitu. Lucu banget. Tapi kan ini setiap hari beda ya. Iya, justru itu Nah, kan biar. ininya berarti kita taruh di mana, bro? Makanya. Atau mau gini, jadi gini ya, day, Nambahin aja nggak sih? atau gini bentuknya, taruh day, K1, V1 gitu, K2,
apa? Ki. P2. Tanya ya, nggak tahu apa gitu. K3, P3. Jadi misalnya K itu apa? K itu kata. Ki, ki. Oke. Ya, kata ki. Jadi ini hari pertama misalnya PPKM paling banyak gitu kan. Value. Oh iya. PPKM ada 128 misalnya. Terus ah, iya. Misalnya apa vaksin misalnya vaksin. Vaksin ada 100. Terus K3 apa misalnya Omikron misalnya. Ada 70 gitu ya. Gitu enggak sih, yuk? Biar lebih apa biar enggak. Nah, oh okay, iya. Benar enggak gitu enggak? Atau gimana sih? Iya. Kalau yang itu kan kalau yang Kak Cika yang hijau, tabel yang hijau. Oh, tabel yang iya kan. Tapi kan berarti kalau kita petain ke tabel ini kan coba lihat ya. Kalau dia kan ini N-nya kan. Tunggu, Kak Cika ganti warna dulu. Merah ya. Ini kan N-nya. Terus ini kan katanya kayaknya ini day-nya kan. Berarti ini kan day kan. Sama-sama kita day kan. Iya. Yeah. Day. Berarti kan ini tuh kan ini kan. Si ini kan. Key-nya kan. A. Key. Benar ya? Ya kan? Yeah. Nah, coba lihat yuk. Dia kayak apa file-nya. Jadi kita niru gitu. Sama nggak? Gini nggak? Bentar ya. Ada nggak di situ dia kasih nggak? Ini kan, nih kan dia pakai planet dataset apa tuh? Nih, Julius the planet data. Ini kan si planet ini bentar. Benar. Mana ya? Berarti. Tapi di situ kan. Range-nya ini dong. Ini day-nya range-nya ya. Misalnya day-nya hari berapa, per hari berapa? Oke. Diplotnya berdasarkan hari kan, berarti kita nanti plotnya berdasarkan hari, datanya, oh, iya. Nah data planet apa data planet? Iya makanya kan ini yang atas, makanya kalau aku kira tabel. Nggak ngerti ini apa, nggak bisa. Sini aku udah nggak ada filenya nih yang apa nih kata show in aggregation grouping. Itu ya mah. Yo tadi lagi itemin lagi maksudnya shot, itemin lagi dong. Ya yang mana? Nggak tahu tadi ada item banget semua di mana? Dia tadi buka, mau nge-screenshot coretan kita. Oh ini. Nggak bisa, tadi kan lagi loading. Lagi loading lagi. Orang teh aneh ketio. Cepet, dapat udah. Okay. Aneh. Mau di clear, ntar lu oke ya. Ini gitu kan ya. Clear dulu. Nah, tunggu. Perjelas dulu. Berarti kan ini filenya kayak gini. Iya, ini. Berarti kan ini tuh kita jadiin day kan? Ini ya, apa? Kan? Karena ini kan, kita lihatnya berdasarkan year kan? Nah, si yang kecil-kecilnya itu siapa sih? Maksudnya gini, ininya gitu? Ya, ini. Nanti. Yang mana, kecil mana? Ya, maksudnya yang ini apa? Si segmen-segmen ininya ini, tuh siapa? Iya, itu aku makanya bingung ya teh. Yang mantus ini apa radial velocity? Radial velocity kan ya sama sama metodenya tuh. Ini lagian ini mbak yang ini lagi yuk, yang itu mah bukan yang ini gerak pasti. Yang mana? Datasetnya. Ini. Yang bawah lagi yang ini sama datasetnya. Iya ya, tapi radial velocity kan. Ini kayaknya bergambreng gitu, ada radial velocity. Enggak ada. Ini kali enggak full yang ditunjukin ini. Oh iya nih, ini cuma 5 pertama sih. Gimana ya cara tahu file awalnya? Melihat dong yuk. Mana caranya? Sama Tio nggak bisa di-run. Biasanya nanti dia ngedownload satu file gitu. Ini apa sih link yang mana ini sih? Ini di-run. Ini kan yang Kak Cika kasih. Nah iya. Harus import-import dulu ya, enggak tahu. Oh, import dulu gara dia bakal ngedownload nggak dari website gitu apa mana dapat file apa gitu kita lihat coba ini apa download gimana ini apa convert this data frame to an interactive table.
Enggak cuma segini. 1 to 5 of 500. Nah, itu soalnya headnya, yuk. Coba printnya jangan head gerak. Oh iya benar. Ini dia print apa? Oh, print aja gitu. Ada nggak sih data printnya? Color apa sih? Oh ini dari si SNS. SNS itu yang ini yang asal dari ininya ya? Yuk, kalau di file ada nggak? Ada file sesuatu nggak? Oh. File gimana? Di situ, di folder nggak ada file ya? Dia datasetnya ditaruh di file atau digimanain sih? Kak Cika nggak ngerti. Datasetnya. Nah, itu apa? Tuh kan, lengkap. Oh, Kak Cika ngerti. Gue ngerti kayaknya, yuk. Tuh. Ya. Tunggu. Diam. Ah, Kak Cika ngerti, yuk. Berarti oke, okay, I know. Berarti, let me coret-coret ya. Berarti, year ini kan day. Ini day. Ya. Oke. Okay. Ini oh, itu. Oh, apa itu ya? Ini tuh kayaknya, ini tuh bukannya itu ya? Keyword ya? Ini key bukan sih, yuk. Iya, kalau berdasarkan yang ini ya. Yang ini ya, jadi ininya kan, metodenya itu ya. Ya kan? Itu key-nya, value-nya yang ini. Iya. Ini. Value-nya okay. Tapi yang mana? Number naik kali lagi. Ya. Ini ya, pinter. Ini value, ya kan? Setuju nggak? Iya. Ya gitu. 1255 masa sih? Tapi kok kecil-kecil gitu, bro? Kayaknya bukan deh, kayaknya yang ininya deh. Ya nggak tahu lah antara distance. Ini apa? Distance-distance ini apa? Ngerti. Radial velocity apa sih? Tapi satu ya, satu lagi yang Kak Cika nggak ngerti adalah berarti dia belum diagregate, yo. Coba lihat lagi deh tabelnya. Kan ini radial velocity ada berapa? Ada 28. Ada 20. Ini tuh di sum atau gimana ini? Ininya di sum apa gimana? Di sum si value-nya. Nah, misalnya kan misalnya kita punya PPKM gitu beberapa kali muncul gitu misalnya. Terus si munculnya tuh kita jumlahin lagi gitu PPKM-nya tuh. Jadi nanti radial velocity itu berapa kali dipakai baru nanti keluar radial velocity. Terus nanti si imaging ada berapa dihitung dijumlahin nanti dia misalnya segini gitu. Gitu enggak sih? Terus yang metode lain gini. Tahu ya bingung. Nah, yang tahu lah. Yang susah tuh visualisasi tuh. Yang Kak Cika bingung tuh pemetaan ininya, pemetaan kolomnya. Tunggu. Oke, ntar ya. Coba screen dulu ya. Kita mau screen ini. How to plot bar key several key several key and values with mat plot lib. Apa sih sam? Soalnya kita datanya beda lagi, tunggu ya. Mastering. Google Sheet multiple access. Large demo group bar with chart with labels. Tunggu. Ah, iyalah. Ini beda lagi dong. Apa mau kita pecahin gini? Yo, lihat dulu. Kak Cika share screen. Ntar dulu. Kak Cika share screen sama ngapain dulu. Tapi ini totally different approach ya, yo, ya. Probably apa akan itu? mengacaukan kita. Coba Kak Cika share screen. Jadi, ada yang gini. Kalau multiple tuh, dia bikinnya gini. Tuh. Multiple. Jadi maksudnya, kalau mengeplot multiple, misalnya nih ya, misalnya ini D1, D2, D3, terus ini tuh keyword 1, keyword 2, keyword 3 gitu kan, si man, mama, woman ini kan key sama value-nya kan, G ini kan day-nya kan, score ini kan jumlahnya kan,
Dia tuh bikinnya begini yo, diginiin. Jadi labelnya apa? Terus? Oh. Iya, iya. Oke. Iya, kayak bikin grup itu kan. Kayak bikin tabel. Nah, kalau kita approach-nya gini kan jadi capek ya maksudnya. Bukannya justru gampang. Masa kita mau baca file lagi masukin ke list terus dimasukin ke sini. Oh, iya. Tapi jadi enggak dua kali kerja gitu kan? Maksudnya tinggal di listin aja. Apa aja. Gimana? Apa gimana? Kalau yang CSV itu emang kenapa? Kalau yang apa? CSV. Iya, kalau yang CSV itu Kak Cika nggak tahu layoutnya, misalnya gini ya, kalau ini ya dijadiin CSV, naro label kolomnya gimana kalau kata Tio? Label kolom. Kak Cika tuh nggak ngerti gitu, misalnya yang nggak tahu tuh gini ya, misalnya ini ya, kan kalau misalnya kita jadiin CSV gimana? Berarti kan ada apa? Ada apa label, aja? Ada main min. Nah, gitu koma-komanya kan? Gimana? Apa aja kolomnya apa berarti? Bentar. Kolom apanya? Kolomnya. Kan gini, ah, bukan? Berarti kan gini enggak? Gini enggak? Day. Woman, man, woman. Jadi day yeah. 1, man 20 gitu ya. Woman 25 gitu. Gitu ya, yuk. Day 2. Day itu yang G ya? Iya kan? Ini 3-4 sama 3-2 gitu. Iya gitu aja kan. Bukan iya sih. Gitu. Tapi di kita yang bikin susah adalah man sama woman-nya ganti-ganti, yo. Ini itu ganti-ganti iya. Tiap kali. Setiap hari itu beda, enggak ini, enggak selalu ini. Ya apa coba yang itu dulu yang pertama. Maksudnya yang ambil 3. Terus dihitungin per hari. Mau gitu. Di coding dia apa di coding Kak Cika nih? Mau cobanya. Taruh. Cika aja bingung jadi. Kan kalau misalnya nih ya, katakan misalnya oke, okay, misalnya gini, ya udah nih clear dulu. Berarti kan kalau gitu misalnya Kak Cika punya nih. Ini Kak Cika pakai visualisasinya pakai apa coba yuk ini. Pakai map. Pakai MATLAB. Haha. Bagus deh tampilannya. MATLAB yang mana? MATLAB bedanya apa? Bukan MATLAB deh. Bukan MATLAB. Apa sih satu lagi? Python versus bukan MATLAB satu lagi nggak apa? Ngerti, R. Pakai R yuk, pakai R. Oh. Pakai R mantap. Visualisasinya gila lah. Oke, Kak Cika bikin ya. Ini file save as apa? Misalnya simple. Aduh, taruh di mana? Lagi gua pusing. Simple data apa ya? Data tweet. Wah. Top 3. Gitu ya. CSV. Berarti kalau gitu kan kalau pakai cara Kak Cika berarti kan ini isinya adalah misalnya key 1 cell 1 K1 V1 K2 V2 K3 V3. Berarti kan nanti misalnya hari pertama PPKM berapa? 128 misalnya. Gitu nggak sih? Kenapa PPKM-nya nggak jadi K1-nya aja langsung? Jadi nggak usah pakai, jadi langsung kan, gitu, langsung kan frekuensinya. Besok ganti lagi, yuk. Oh, mau yang gitu, bukan yang mau yang katanya tetap itu. Hah, nanti kalau tetap dia nggak muncul gimana buat taksi itunya? Iya, kan dibandingin. Nanti dia kosong, biarin. Selang PPK, misalnya apa ya? Soalnya ya kan gitu. Setiap hari trennya pasti beda yo. Kalau misalnya kita ngambil 3, misalnya nggak ada nggak bersambung sih maksudnya. Kemarin masih ngomongin PPKM, hari ini ternyata berkurang gitu atau oh, nol? Mau gitu. Ya nggak mungkin nol kali. Mau gitu, mau iya, gitu. Iya kan biar lebih gampang, nggak usah. Udah. Jadi
Jadi nggak usah nge-generate itu dulu kan, nggak usah nge-generate tiap hari gitu. Oke. Okay. Iya, jadi iya. Gimana ini headernya apa? PPKM. Iya langsung aja. Harusnya kan bisa ngambil dari itu, ngambil dari ya apa urutannya yang gitulah. PPKM apalagi ya? Manual aja ya. PPKM Omicron gitu ya? Omicron sama apa? Vaksin lah ya. Gitu. Berarti nanti di sini isinya Taru. Adalah hari pertama misalnya 90, 80, ya. 70 gitu. Ya gitu lebih gampang kan. Oke. Terus gimana? Oh, ntar dulu, taruh. Tenang. Buka selimut dulu, jadi panas. Okay, 2 berarti misalnya 24, 12, nggak harus berurut ya berarti ya, 1-1 jadi gitu. Ketiga misalnya 11, 5. Terus keempat misalnya 0-0. Ya. Kelima, 8-9, 100 tiba-tiba 0. Hari ke-6, 3, 0, 100. Ini datanya kelihatan banget ya, apa namanya? Rekayasa. Enggak ada yang randomize, apa sih di Excel gimana sih, aku enggak jago Excel. Bisa. Padahal banyak gitu kan. 0. Ini 53. Ini 100 berarti gitu ya. Dah. Yes. Udah ya. Nah, berarti kan data tweet top 3. Dah. Berarti Kak Cika buka di sini. Di kan gue pusing tadi buka yang mana, yuk. Coding aku. Ini Kak Cika hilang. Hah? Dulu. Hah? Kok hilang ya? Yang tadi Google ke close? Oh, enggak ini. Wah, panik. Open. Oh, open berarti yang simple ya? Simple data visualization. Oh, oke. Okay. Simple data. Itu. Oke. Okay. Mesti buka baru dulu. Nge-tap dulu soalnya. Kalau enggak dia nutup yang mama. Ini udah kan berarti okay, kok drive sih? Collab. Collab. Kita buka berarti simple. Okay. Terus berarti Kak Cika taruh gampang dulu ya. Berarti gampangnya adalah ini ya. Berarti aku harus naruh di sini kan? Konten simple data ya, di konten aja lah. Oke, taruh sampel data. Berarti import. Nah, kan? Hah? Aku bingung, yuk. Aku bingung. Kan ini udah masuk ya. Berarti Kak Cika akan mounting ini ya, contoh ya. Tunggu, pelan-pelan ya. Soalnya gue pusing sama formatnya. Oh, berarti ini masuk. Konten simple. Tadi apa yuk? Data tweet. Data tweet. Top. Bisa nggak? Oh! Bisa. Okay, nice. That's a good part. Okay, sekarang gue ngeplot ya. Kita pakai ini ya. Not bad. Jadi kita kacau banget nih. Di Tio jalan yang itu, di yang Kacika jalan yang ini. Bebas lah. Konten. Ini apa sih? Data. Top. Plot.
Ternyata pakai gitu doang. panda. Pakai panda, pakai Terus? data, pakai ini. Pandas. Udah jadi yuk. Pandas itu buat apa sih sebenarnya? Pandas itu buat data structure, buat data frame, Python data blah gitu loh. Masalah singkatannya. Python. Nah, kan dari sini berarti kelihatan nih. Kalau Hari seaborn itu? Bentar. Kalau seaborn beda lagi. Seaborn bukan bagian dari pandas. Bukan, beda-beda library. Kalau itu juga beda kan matplotlib. Matplotlib. NumPy apa? NumPy buat hitung-hitungan. Oh iya. Buat matematiknya. Udah bisa. Udah selesai. Tapi apa? Tapi oh, ternyata gitu doang. Ketika udah sungguh khawatir gitu. Oke, berarti Ya. sekarang, nah oke, ini kan udah jadi nih visualisasinya. Nah, sekarang ngambil datanya gimana? Tunggu baca dulu. Data plot. Oh, itu jenisnya apa? Bentuknya ya. Ada apa aja sih bar terus circle? Tablenya day sama case. Kebalik tahu. Ini tuh Oh harusnya iya. case. Ini day. Ini case. Ini day. Title-nya Tapi apa? enak ya, maksudnya cuman gitu ya, langsung aja y y labelnya apa, s labelnya apa. Top 3 apa? Yuk. Top 3 tag. Bagus ya? Iya nggak sih? Cuma kan sekarang masukin datanya gimana? Nah, itu. Bener ya? Ini udah bener ya? Hari kelima tuh 89-100 emang ya? Nah, itu bikin oh tabelnya pakai CSV aja ya. Ya tapi tabel ya. Ini mau di-share nggak sih ini? Belum ya? Belum. Ah, nanti Tio suka ngoprek terus tiba-tiba menemukan kejeniusannya seperti biasa. Ntar Kak Cika nyontek lagi. Nah, terus sekarang pertanyaannya adalah, nah kan sekarang gini ya, kalau pakai cara gini, kalau pakai cara Tio, berarti kan, berarti, tunggu. Kalau kan tadi kan ada dua approach ya, ini kan kita ulang lagi nih brainstorming. Kan ada dua pendekatan. Satu, fix. Kita bikin fixed hashtag kan. Kayak yang mudah dulu kan, fixed hashtag. Di mana ya udah bertiga ini aja nih fix hashtagnya. Gitu ya, hashtagnya ini. Tapi dua itu kan variabel hashtag berarti. Ya, yang top. Kalau variabel hashtag, crawlingnya lebih gampang bro. Iya, nggak harus nyari. Ya kan? Iya, kalau kalau iya ya kalau kalau itu maksudnya kalau yang fix itu yang susah visualisasinya, kalau pinter. Yang variabel yang susah nge-crawl-nya ya. Ya. Aduh. Dia pinter deh, benar. Jadi kalau fix itu visualisasinya gampang. Ini berarti visualisasi gampang. Bukan justru susah. Ini enggak sih, gini. Gampang ya? Oh iya, maaf, maaf. Yang susah crawling. Iya, kalau itu dua-duanya susah. Iya, tadi aku salah ngomong. Kalau ini, variabel visualisasi susah nggak ya? Udah bener, iya. Itunya. Nggak ya, dua-duanya susah ya? Enggak dong, kan tinggal ngambil yang, tinggal ngambil crawling tiga gampang yang paling kan? Atas. Crawling Nggak gampang, harus visualisasi susah. Pakai if Ya. apa gimana. Iya. Visualisasi susah gitu. Iya, bener-bener. Ya kan? Nah, kan berarti sekarang kan kalau ini kan approach Kak Cika. Ini kan approach Tio. Approach Tio udah jalan setengah. Tapi crawling-nya gimana? Itu kalau crawling, aku kalau nyoba Kak Cika, belum berhasil. Crawling-nya gampang kan? Ya udah tinggal cari aja tiga teratas, tiga baris teratas, tampilin kan. Nggak tahu tapi visualisasinya juga Kak Cika belum tahu gimana ya caranya. Ngambil aja gitu jadi variabel. Tapi crawling-nya lebih gampang. Kalau ini crawling-nya berarti tiga kali Masukin crawling, aja. Iya. Tiga Iya. kali crawling berarti. Ketiga sih. Jadi hari-hari Oh ini iya. saya, ya nggak sih? Bukan tiga kali crawling kali.
Bukan, kalau aku bayanginnya pakai itu if, jadi misalnya dicari ya? Iya, dicari dari sesi crawlingan hari itu. Oh, benar, kan benar, ininya benar. sama gitu sih. Benar, Apa benar, sih benar. si keywordnya? Keywordnya kan sama gitu. Benar, benar, benar. Benar, 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 benar. Nah, itu tapi gimana? Kemarin belum berhasil sih. If sama dengan if in, gimana ya? Berarti di sini ya, tunggu. Ini biarin dulu coretannya. Berarti kan kalau gitu, kalau yang caranya Tio, kalau misalnya kita punya data gini ya, kayak gini, berarti kan dari sini kita harus searchkan PPKM, vaksin, iya kan? Apa? Oh, gampang jadi, atuh, yuk. Kan tinggal ya, gini. Kalau sama dengan kan? Enggak, if aja, tinggal if aja. Taruh di mana ya? Mau taruh di mana ya codingnya? Tunggu, mau taruh di mana codingnya? Codingnya mau di baru aja. Atau di baru, situ? Iya, di baru. Nah, code aja lagi, plus code. Kita tuh udah mana sih? Kita tuh apa sih? Kita tuh yang mana sih? Atau paling bawah aja lah udah. Nah, tapi kan Cika mau nyontek dulu atas-atas, yuk. Yang itu. Yang tadi aku belum di copy ya? Belum. Lu. Nih, gimana? Ke Kak Cika aja ya. Taruh di mana, ayo? Oh, atau satu sel aja yuk. Nanti Kak Cika copy di satu sel di bawah aja. Ditambahin di sini. Ya. Oh, satu ituin coba copy paste. Tapi itu sokot takut. Oh, ngading. Ini apa? Taruh sini. Keyboard. Takut nggak ini apa? Nggak Salah muncul. Apa? Nggak nge-save gitu. Nge-save sih. Coba reload ya berarti. Ada nggak? Nah, tuh. Gimana kalau udah gini? Gue nggak ngerti, yuk. Reload aja kali. Yang mana kalau save your changes? Kak Cika yang nge-save. Cancel aja coba. Cancel terus, reload. Reload Google Collab-nya. Bisa aja nih. Yuk, ngapain barusan? Ini ya? Oke, ini yang Tio kasih ya. Siap. Thank you, bro. Tunggu, sekarang taruh Kak Cika dalam kepusingan. Ya, data gue hilang lagi berarti. Enggak sih, di sini ya naruhnya. Oke, sekarang berarti kan kita harus nyari dari tampilan yang ini kan. Ya, ini ya. Ini bukan sih, ini kan. Ini. Oh, ini aja deh ya. Ini kan Cika ngambil dari sini deh. Oh, misalnya, aduh gila lah ini acak kalat lah kalau kita kerja di Google terus kita bertim berdua terus presentasi pasti kacau balau deh. Yuk, file kita di mana? Yang mana? Wait, itu apa? Itu bukan kan itu mah yang iya kan ini mah yang ini nyimpan ke file ya? Iya. Oh iya ya. Tapi kan ini yang nge-print kan? Nggak, itu file text kan? Tunggu, wait. Kak Cika mau apa? Mau copy yang aku? Oh, enggak, yang aku mau mencoba doang. Tunggu ya. Oh alah. Buka yang Tio biarin dulu. Yang Tio biarin dulu. Tunggu. Oke ya, tunggu. Jadi kan Kak Cika mau bikin ini, terus gue mau bikin baru kan. Di bawah yang Tio aja lah ya. Pokoknya. Jadi gini aja, if-nya kan berarti mau nge-if doang. Berarti kan misalnya gini, Kak Cika punya data. Udah ada nih. Si misalnya dari data tweet ya, Kak Cika udah dapet. Terus kan di-print kan. Ini hapus aja kali ya, biar nggak pusing banget. Ini juga print cafe-nya. Kan? Misalnya Kak Cika nge-print ya. Gitu ya. Kan berarti dapet ini kan. Tapi ya. Ini belum di-save, yuk. Salah juga sih. Berarti kan misalnya, katakan ya, nggak tahu lagi gimana caranya, misalnya ketika punya ini semua tuh di dalam list, misalnya list Tio gitu ya. Kayak jadi list Tio adalah ini gitu.
Nah, for if Listio itu itu diisi sama itu nanti PPKM gitu yang mau dicari. Enggak, ini tuh ini isi semua ini lalala lalala semua. Oh, belum nah. Belum ada ya. Terus list berarti sort of X. Hashtag berarti hashtag. Berarti kayak gini, enggak tahu ya ini baru ini. Berarti list hashtag kan nanti yang mau dicari itu PPKM. Terus apa? Oh iya ya. Bener terus enggak? If list terus apa? If list hashtag in listio gitu. Ya. Wala ya cuma gitu doang ya. Tuh. Ini apa? Vaksin. Terus apa print? Jadi for terus gimana? Ngambil list frekuensi yang di situ. For list hashtag for hashtag in listio. Ngambil ininya gimana? Terus dihitung. Bukan yang ngambil ininya aja nih. Emang. Jadi kalau ini yuk, jadi terus kayak gini. Ambil ini gitu. Jadi kayak caranya? Gini. Ini oh. Count sama dengan frekuensi get word no. Tuh aja gue nyontek ya. Oh gitu. Ini nanti dia tambahin frekuensi word sama dengan count plus 1. Kenapa? Ditambah. Ini gimana ya? Kenapa gitu? Plus 1, sorry. Enggak, kenapa? Bentar itu ngapain ya, lupa lagi. Oh, enggak ya, enggak usah gitu. Iya kan, ya? Itu mah. Oh iya benar, ini kan kalau nyari semua ya, ini udah ada ya? Udah berarti. Iya makanya kan cuma ngambil ini dari aja, yang berarti. Baris itu. Kalau pas ketemu, disitunya diambil gitu. Iya udah, ini berarti ini. Oh gitu. Word itu apa sih? Tuh ingat, udah ikutin aja. Word, oh word itu ini. Jadi kalau misalnya get word, itu dia ngambil frekuensi dari word yang, oh bukan word dong, hashtag dong. Gitu. Oh iya. Iya kan? Coba ya. Ayo. Ntar lu, kacika mikir abis itu apa? Abis itu berarti print dulu deh. Biar, ya. Oh iya, berarti print hashtag itu. Print count itu. Terus cara dapetin angkanya gimana? Dulu. Ini kalau kita main ini kan keluar apa ya? Tunggu yuk, Kak Cika get lost. Tunggu. Cobain dulu yang di atas. Berarti gue kan kalau yang ini, tunggu yuk, mundur dulu. Yang Kak Cika cantik tuh yang ini kan ya? Ini kan berarti kan match pattern sama new data kan? Kalau ini Kak Cika print. Berarti kan dia nge-print ini. New data itu kan kita ngambil ini. Berarti sebenarnya kalau kita nge-print match pattern itu adalah yang ada kan. New data itu adalah yang ini kan. Print frequency word aja gitu. Oke. Berarti kita nge-print print frekuensinya aja yuk. Tapi ini belum bisa di-print soalnya kita nggak punya listnya. Gimana? Tolong dong. Oh iya ya aku mikir. Print berarti apa tadi? Print hashtag sama print frekuensi hashtag. Print count. Emang hashtag itu apa? Hashtag itu nggak? Count itu? Atau gini nih? Kita ngarang aja gini mau nggak sih?
Oke, ini nggak usah ada dulu ya. Yaudah, Oh, Kacika cuma iya. mau bikin gini doang. Kacika mau bikin gini aja. Nanti cuma bikin gini aja. Ya, listionnya misalnya. Isinya apa sih, yuk? Harusnya gimana sih? Jadi kayak yang PPKM. atas itu. PKM, koma, 1, koma, 20 begitu kan. Terus udah tambah lagi gitu kan. Koma maksudnya. Enggak diituin, Cika. Maksudnya bukan digabungin, bukan? PPKM, koma, 20, tutup kurung. Tutup petik. Ya gitu. Maksudnya kan kayak yang itu kan, kayak yang sort.x itu kan. Tunggu ya, tunggu ya. Wait, Kacika pusing, Kacika pusing. Tunggu. Nah. Ini kan bentuknya gini kan, yuk. Tuh. Iya. Kan itu satu-satu kan? Jadi Ini gini. Listnya gimana? Berarti nggak bisa list, yuk. Harus dictionary tahu. kan tapi Gimana? maksudnya dari input dari sis ini mau ngambilnya dari mana gitu kan? Dari Tunggu sininya kan dulu. udah list dari suatu Iya sih, X iya kan. sih. Cuma, maksud Kacika gini. Nggak tahu ngambilnya dari mana, tapi ceritanya kita. Kita udah ada kan. Oh, udah ada. Terus kita cuma mau ngambil itu aja, frekuensinya doang, sama ngeprint doang. Nah, yang Kacika bingung tuh, ini tuh mau kita jadiin gini gitu. Jadi, PPKM. Dua. Start. Omikron misalnya Tio Iya, enak ya kalau udah gitu ya, tinggal nol. dipanggil ya. Kalau kayak gini misalnya Bisa nggak tadi Omikron. ya? Oh, tadi kan yang aku itu kan udah kan bikin CSV. Jadi nggak usah dibikin atau maksudnya maksudnya udah misain kan yang di situ, yang aku. Udah minta ya? Tunggu, Ya kan, ini terus tapi tinggal. harusnya harusnya jalan nggak sih? Vaksin. Oh ya, cobain dulu, coba. Cobain dulu ya, ya. Proof of concept dulu ya. Vaksin dan 9. Aku kata dulu ya ketika ya. Boleh, boleh. Nggak bisa dong. Listio salah. Listio berarti. Kok bisa, yuk? Nggak bisa. Kok count-nya no? Kita cek So. Nggak usah ada. Tunggu, diam dong. Lagi mikir. Get name value. Name value. Name. Value. Oh, nggak usah pakai count lah, guys. Ini nggak berguna kayak print. Print value. Tio king sama value. Gimana?
Sakit ya. Yuk. Apa itu? Tapi problemnya adalah apa coba? Oh. Kenapa Tio ikut ke print sih? Tio, itu kan Tio nol. Bukan, tapi kan for hashtag in Tio. Oh, iya. Nah, itu. For Tio in hashtag harusnya ya? For Tio. Apa gimana? Cobain aja. Hah? For Tio in hashtag ya? Oh, bukan sih. Nah, ini. For list ya? Enggak sih. Yes. Okay. Oh, harusnya gini deh ngomongnya gini-gini. Ini sangat bagus sih untuk senam otak ya. Mantap sih si Tio nih. Mana ya coding ngecik ya? Itu. If word not in gimana ya? Kenapa nggak kan, pakai if? Oh biar ngelupa. Oh pakai if ya? Oh iya ya if. Oh iya benar ya. Oh iya. Tapi harus di loop juga dong kalau gitu. Iya kan if aja if hashtag in. In Tio. Tio kan. Tapi di loop di for enggak usah. Oh iya ya. Gimana? Oh for. For apa? Tio. Forward in Tio. Ya kan? For itu apa lagi? For hashtag S. Forward in Tio. Keep word in hashtag. Oh, if word. Berarti value sama dengan Tio get word. Nah. Ih, hebat. Itu N itu kenapa? Oh. Biar ke samping, kalau enggak dia ke bawah jelek, pacika pusing. Sekarang bergantian, sekarang Tio mikirin tuh, gimana caranya kita bisa jadi gini bentuknya, ayo gimana? Itu tuh mandir-mandir loh berarti. Iya, terus tuh berantakan lagi. Bisa, kacika tahu. I know what. Tinggal diinin kan maksudnya? Ya tinggal aja. Dimasukin. Ke dalam, yang mana berarti, dari yang mana? Dari yang ini. Yang paling bawah tadi. Yang mana? Yang ini, yang Tio, yang ini, yang iya. Iya, okay. Ngaku. Terus dimasukin aja tuh. Oh iya benar. Oke, okay. Ini berarti kita kepala. Oh iya itu. Ini bukan sih yang dari Tio, ini. Iya. Ini? Iya. Yo beneran, yuk. Ini. Itu kan jadi iya. Oh iya benar, coba kasih kajian dulu. Tuh kan error Tio mah. Itu kan punya aku. Diganti. Oh, iya. Google Collapse-nya hapus. Kan aku dimasukin di folder Google Collapse. Yang kacika apa? Berarti ini yang sorted tweet ya? Iya. Yeah. Oh iya benar. Oke, tenang. Sebenarnya bedanya cuma itu doang ya? Iya kayaknya. Enggak tuh, ngamuk. Oh. Oh, yang bawahnya belum. Ini apa? Sama kan. Kan tadi yang di atas itu, nambahin title-nya. Tunggu dulu. Ini apa? Jadi Kacika ganti apa ini? Sama aja kayak yang tadi gantinya. Oh sama kayak yang tadi. Ditimpa. Iya. Dan loh. Awas ya yuk. Oke. Okay. Kok gini sih? Oke. Okay. Benar ya? Berarti yang kita ambil tuh yang mana yuk? Itu. Word yang sama fact. Ini. Kok itu sih? Bawahnya. Atau ini. Ibu. Iya.
Coba biar nggak pusing, gue yang nggak usah ngeprint, kita di, hapus aja. Ini ya, ini nggak usah ngeprint ya. Oh, ini nggak usah. Berarti itu kita split mau... juga hapus aja ngapain, kan nggak jadi di split. Gimana? Ini, sort of text split, string split, string, sort split. Ini nggak usah. Ibu kan, justru itu. Oh ya, justru itu, yang ini ya nggak usah. Ini. Oh ini, ah, udah biarin aja kan, udah di itu juga, udah dihapus juga. Kan biar nggak berantakan. Udah, ya udah, tolak pokoknya. Terus? Ini kalau gitu gini aja atau nggak sih, yuk? Oh, oke. Okay. Berarti kan sebenarnya ini ya yang di print ya. Tunggu, tenang, sabar. Berarti kan, kok gini ya, ya? Itu. Pasar Minggu ya. Oke, pasar Minggu kan. Berarti kita sekarang mau bikin list kan. Berarti di sini, aduh, ini oh, berarti. List. Eh, dictionary ini mau di, ini kan yang punya Tio ya. Kita copy cell. Ini caranya copy cell. Copy, terus paste-nya gimana yuk? Kenapa di copy? Enggak apa-apa. Kan aku masih ada. Oh ya udah. Kalau gitu nih Kak Cika, berarti kalau gitu mau bikin satu list ya. Berarti dictionary ya. Tio ya namanya ya. Tio gitu ya. Ini nggak boleh sih sebenarnya nama variabel gitu tuh emang. Ini udah bete soalnya. Tio berarti kita nulis Tio kan. Berarti nge-add tuh gimana sih caranya? Bukannya tadi get atau append. Append makan list. Well, to add unique and value to a dictionary. Mana ada nggak? Mana? Cuman baca itu ya. Tuh, add new keys to the dictionary. Ini. Update ya. Berarti sorted X split word ya. Ya break sorted X. Oh iya udah biarin aja gitu ya, nanti kan gini nggak sih yuk. Iya tapi bentar itu kan di for di loop. Berarti itu nanti semuanya dibikin emang semuanya ya? Enggak tahu. Iya kan benar kan? Udah nih oke. Terus kan nanti ngeloop ya. Jadi semuanya. Ini ngeloop ya. Berarti nanti Kak Cika di luar harus ngeprint kan? Print, iya kan? Iya. Ya enggak sih? Iya. Oh, yang itu enggak usah ngeprint harusnya. Tuh. Mana? Ini enggak usah kan harusnya berdua ini. Iya. Oke. Okay. Bisa nggak ya? Bisa. Tuh. Bener nggak tapi nanti salah? Oh, enggak ya, bener lah harus. Oke ya, sekarang berarti Tio oh, iya, itu, Tio itu bisa dipanggil di sini nggak yuk? Bisa. Ini jadinya nggak ada ya? Dia-nya komen ya. Out. Nah, udah. Jalanin. Lah kok? Gak bisa. Oh, gak ada gitu. Oh, Kak Cika nyarinya apa ya? Nyarinya yang kemarin rasanya bukan itu ya? Yang gunung itu bukan sih? Gak tahu. Ada. Oh iya, jangan-jangan gak ada ya?
Oh iya ya. Beda kali. Coba-coba tadi apa kata-katanya ada gunung ya? Oh iya ya gunung. Apa? Astagfirullah. Bintaro. Ya yang mana yang tadi kita nge-print? Bawa. Allahu Akbar, mau gila. Mana ya? Yang Tio tuh tadi yang itu tuh, bukan itu yang right. Ini ya? Bukan. Ini bukan tahu. Bukan, bawah kali bawah. Itu. Itu kan? Oh, ini. Oh iya di copy ya. Iya. Oh iya itu yang lama ya. Oh iya ini nih. Ini kan? Nah itu. Kita NTT, NTT coba. Kita oh ya, kita NTT agar tetap lagi abret banget sih nih. Apa aja apa NTT, NTT, pray for NTT sama kita lah ya. NTT. Ngetet. Wey! Bentar. Iya, terus harus diambil lagi kan? Beres-beres sih. Tadi yang itunya gimana? Yang pakai pandas. Yuk. Sebenarnya kalau Kak Cika boleh bilang ya, Tio tuh lagi ngerjain tugas akhir tahu, ini tuh kerjaan anak kuliahan tahu. Kamu udah semester 4. Ini masih Cika, tapi aku juga modar nih, semester gini-gini mau gila dia pasti. Tapi aku ini sih bingung maksudnya, ngambil computer science tuh worth it gak sih? Nanti takutnya apa yang udah aku pelajarin lagi cuman... Maksudnya worth it apa? Maksudnya worth it? Yang aku belajar nanti bakal hal yang baru gak? Maksudnya bakal, iya bakal. Gila, Pio tuh ya dengan skill yang ada nih, yang dari sejak Pio dari SMP udah ngerjain Java itu ya, udah segala macam pengalaman gila itu. Itu tuh nanti kayak Kak Cika waktu kuliah, tajam banget gitu. Kalau Kak Cika dulu tuh coding tuh edan lah, orang lain gak ada yang ngalahin, udah segila-gilanya coding aja. Ya, tapi Kak Cika gak lulus-lulus. Kenapa? Listrik gak lulus-lulus. Tapi kita tuh jadi tajam banget ya, jadi Pio tuh nanti di coding ya, logic. Coding, komputasi itu pasti ngalahin yang lain, pasti lah udah. Tapi mungkin nanti agak berat di misalnya kalkulus, fisika, gitu emang harus ngejar sih. Dulu iya. Kak Cika tuh fisika anjir, bodoh banget lah udah. Oh Kak Cika mah ada fisika, aku kan nggak ada. Tapi Tio mungkin lebih pintar dari Kak Cika. Kak Cika dulu sampai, jadi saking tajamnya di computing, yang lain tuh jadi bodoh banget gitu loh. Bayang nggak sih? Resource-nya tuh kepake buat ini gitu. Jadi yang lain tuh ngulang-ngulang aja sampai kuliahnya kan 7 tahun tuh. Kuliahnya apa? 7 tahun. Kak Cika kuliahnya 7 tahun karena ngulang-ngulang yang elektromagnetik. Kuliah apa kan. S1? S1, 7 tahun. Hah? Oh iya. Oh iya, aku kira itu maksudnya. Sampai S3. S2 kan 2 tahun, S2. S1 7 tahun, S2 3 tahun, S3 5 tahun. Jumlahin, sok. Gak dan tahu berapa. Lu tambah 3, 10. 15 tahun, Kak Cika. Tapi ya gak apa-apa kan, toksitnya tepi. Tapi ngapain? Bukan maksudnya bukan ngulang karena ngulik atau karena apa sih? Bukan. Jadi Kak Cika 5 tahun tuh sekolah ngulang-ngulang ya. Ngulang-ngulang yang bodoh-bodoh itu ya, fisika apa segala macam. Terus 2 tahun tuh Kak Cika ngerjain tugas akhir di ITB. Jadi waktu itu sengaja dibikin lama karena nggak mau cepet lulus karena Kak Cika pengen belajar di ITB kan kuliahnya di ITENAS tuh waktu itu. Jadi waktu ngerjain tugas akhir tuh benar-benar di ITB. Jadi Kak Cika tuh di ITB dilama-lamain supaya bisa belajar banyak. Jadi di ITBT kok bisa belajar. Di ITBT gimana sih waktu itu lupa lagi. Pembimbingnya di ITB. Oh. Jadi pembimbingnya tuh di ITB. Jadi Kak Cika ngintil aja gitu. Kacau lah hidup gue. Kayak gitu ya. Jadi nanti Tio akan kayak gitu. Aduh, ini kok gini sih ya? Gimana kacangnya? Kalau Pak Budi ketemunya kapan? S2. Oh, dia dosen S2 Kak Cika. Dosen S2 S3 kalau Pak Budi baru ketemu. Kalau waktu S1 belum ketemu Pak Budi karena ketemu Pak Adang waktu itu. Karena Pak Cika masih robotik, belum masuk ke security. Gitu. Oh iya. Jadi nanti Tio tuh bakal kalau yang kayak gini-gininya mah pasti paling jagonya, cuma nanti ya kita mah bakal akan ya enggak tahu Tio mungkin lebih lebih pintar sih fisika. Kita akan berat di yang gitu-gitu. Tapi iya. Oke.
Nah, ini sekarang gimana? Ini ya. Masukin. Apa sih? Nah, kan sekarang ketika bingung. Karena kan sekarang mau ngeplot, tapi kalau ini kan ambilnya dari file. Kalau itu file-nya bentuknya gimana? Ketika lupa lagi. CSV-nya. Kayak gini. Data tweet top 3. Ya kan? Sekarang ya udah di koma tambah. Mau enggak mau kita mau ngupload gini gimana caranya nih? Iya kan? Maksudnya di apain? Kan pakai yang kayak tadi ini yang di reconnect with open itu tweet add with CSV. Tapi kan itu datanya di oh iya ya sama Pio disimpan di file ya? Iya kan? Oh iya ya. Oke. Ngerti, iya kayak yang ini aja kan kayak yang tadi tapi okay, kan udah ditambahin. Nah yang itu tuh. Itu. Bawah paling bawah. Ini ya. Iya. Ya benar-benar. Oke, berarti ini kan. Berarti kita ke sini ya. Kenapa kan dia yang atas? Kan dia yang atas aja tuh. Datanya. Itu kan langsung, kan itu visualisasinya. Iya, ya, ini nggak usah berarti. Gini. Ih, kan nanti harus. Oh, kenapa nggak kan yang with open-nya di sini? Di sini, iya di sini. Di sini. Oh. Terus nanti kan dipanggil. Hah? Ntar, Kak Cika bodoh. Gimana? Ngerti. Ini taruh di mana? Ini nggak di sini. Di bawahnya. Ini taruh di sini. Di sini. Iya. Terus? Oh, terus? Kan ini akhirnya nanti kan dapat apa sih? Si word sama value. Nah, terus dimasukin gini kan? Di sini nanti. Nih, gini. Tunggu. Nggak mau gitu. Karena. Gimana dong? Eh, kok di dalam? Hah, Ridu gimana Ridu? Hah? Tio. Control Z, comment Z. Lah kok enggak mau? Ridu enggak bisa ya. Lah tadi apa yang terakhir? Ah, hilang. Iya. Yeah. Oh, ya gitu. Tapi enggak tenang-tenang. Dari sini kan ngambilnya. Ini kan? Oh iya. Oke. Okay. Iya sih. Enggak, Kak Cika enggak mau gini ya. Oke, gue enggak menganut kayak gitu. Karena ini biar dulu. Enggak tahu lah, pusing lah gue. Tapi pokoknya gitu lah. Oke, enggak mau dulu. Biarin aja. Pokoknya udah kacau balau dunia akhirat ya. Oke, sekarang ini kata Tio tambahin yang ini kan. Yang di atas Tio kan. Yang ini kan. Yang ini kan. Yuk, benar ya? Apa itu? Oh, iya. Ya, kita ambil dari sini. Terus kita masukin ke sini kan? Iya. Oke, ini jalan. Terus apa? Speed apa? Kita kan baca sorted tweet ya. Dan tetap. Enggak dong. Eh. Ini nulis tapi enggak bikin baru lagi. Baru gimana? Kok TXT lagi tuh? Oh, kok TXT lagi? Lah, iya tuh. Kok TXT? Kata Tio ini. Harusnya kan CSV. Iya. Gak tahu, ini tadi dapetnya ini kok. Tapi mau ya? Mau. Iya, mau lah. Berarti si CSV itu bisa nulis kemana aja dong? Tahu. Si CSV right row. Oh iya ya. Coba buka lagi itu Jaka Cika. Buka yang kiri, yang di file. Apa sih sorted tweet ya? Sorted text tweet. Oh jadi gitu. Oh, ada gininya di atas, yuk. Ya, nggak tahu apa itu. Oh, sama ya? Keprint tahu.
Tapi tadi mau enggak? Kok ke-print sih? Nge-print? Oh, coba-coba lihat yang atas. Maksudnya scroll scriptnya. Itu yang for open. Enggak, kok tuh cuman gitu kan? Keyword sama value, biar yang ini. Ya, ini. Ini kan, buat ini. Dari mana? Nggak tahu. Oh, yang awal. Belum diberesin. Oh, nimpa ya? Oh, iya. Ya. Sorted tweet ya. Hapus sekarang ya. CSV lah. Oke, hapus ya. Pak, toh nggak usah. Atau gini aja, ini CSV ya. Ini CSV ya. Gitu? Yeah. Oke, ini CSV. Ini CSV. Gitu ya. Terus jalanin ya. Mana? Reload dulu kan. Harus ini kan. Oke, ini ya. Tapi keyword value, oke, benar. Udah ya, screenshot dulu. Gitu aja berarti. Terus, begini kan, berarti. Ya, berarti. Kita di sini jalannya sama kayak gitu ya. Yang ini kan, yuk. Iya kan, gini kan. Oh, ini. CSV kita buka. Itu ngapain? Nggak tahu, Kapteo. Nggak, maksudnya mau diapain? Mau di-plot kan? Iya, jadi kayak gimana? Jadi kita mau bikin gini tuh kan, tuh nggak gue hapus. Kita mau bikin gini, tapi dari filenya. Ya kan, open dulu kan, berarti nggak? Itu open kan? Udah. Atau with open, for-nya di dalam ini, nggak? Ini kan kita nggak akan nulis kan? Benar nggak sih, nggak akan nulis kan? Berarti with open. Nulis dong. Tapi kan mau ditulis gitu. Enggak, kita mau baca yuk. Terus mau di-print. Enggak gini, bukan. Oh, mau baca dari situ. Terus R dong, jangan upload. Mana maksudnya? Tuh kan sama hasilnya. Udah kan? Hah? Bener enggak? Oh, iya. Iya enggak? Bentar. Kan masih dalam Tio. Emang dalam Tio. Enggak beda dong. Oh iya, oke ya. Oh iya ya bener ya. Jadi dalam apa? Word in. Ini bisa di si open ini bisa di dibikin variable. Oh, CSV file. Oh yes. Iya kan? Iya. Terus ya si file.get. Oh, .get apa? Bukan maksudnya itu yang bawah. Hah? Yang bawah tio.get word. Kan CSV file juga kan berarti. Apa? Word-nya bener kan? Word-nya udah dari CSV file tionya. Kan? Tionya. Oh, tionya. Oh, bener. CSV file. Oh iya. Udah error gue. Ini ya. Nggak keluar loh. Ada. R atau? Kan tadi belum. Jangan. Oh iya. Oh, bener R. Siap ya jago gue. Nggak ada, yuk. Nggak bisa, berat. Forward in CSV file. Oke, gini. Kalau gitu, gue print aja. CSV file. Ini bukan CSV file, deh. Apa dong? Bukan. Oh iya, bukannya. CSV file mah, apanya berarti file? Ini ya, bisa nggak sih jadi open S sama dengan nih ini si ini tuh sama dengan gitu sini kasih variabel sama dengan open ya kali bla. Terus baru sih itu dipanggil. Oh berarti gini ya. Oke, tunggu. Berarti misalnya CSV. Ini nggak usah pakai S berarti. Iya.
Yes. Terus berarti for word in CSV. Oh, ini CSV file tuh loh. Mundar mandir. Sama aja lah si Tio. Sama Mas, yuk. Oh iya ya. Iya yeah, sama aja. Oh as aja juga quiz. Oh nggak tahu deh. Terus gimana sih? Lupa. Oh Kak Cika tahu deh. Harus baca per line tahu. Oh berarti kayak tadi. Terus? Jadi baca ke file, masukin ke dictionary. Baca per file, baca per line. Jadi open ini ya, with gitu ya tadi ya. Berarti gimana? Control Z gitu. Tapi sebenarnya ngapain sih? Ngapain harus baca dari CSV? Kan mau di plotting nih. Yuk. Enggak, bukan. Maksudnya kan tadi yang di atas sudah kita buat yang di update ke itu, ke Tio sih dictionary. Oh iya ya, mana-mana yang mana? Pas. Yang mana yuk? Itu forest stack and list. Ini kan masih gini bentuknya. Bukan ya, bukan itu berarti. Tadi loh yang udah jadi kan si Tio itu tuh. Nah ini Tio, itu Tio. Tio, oh iya ya, ini udah Tio ya. Oh, update iya. Tuh Tio update kan, jadi oh, iya. Terusnya tinggal. Oh iya benar. Jadi oke, jadi ini kita copy aja. Itu, pandas. Yaudah, ini berarti kita copy. Tunggu. Terlalu complicated. Ini gini, kita copy ke yang tadi kita timpa aja gitu yuk. Ini ya, ini kita timpa aja ya. Tidak. Berarti kan kalau udah kayak gini hasilnya sama aja dong. Ya enggak apa-apa. Oh, biar kelihatan. Biar kelihatan terus, kan. Berarti Tio-nya udah ada. Berarti ya, bisa langsung. Nah, sekarang kita mau plotting Tio kan? Si data sama dengan Tio, langsung gitu bisa enggak? Nah, makanya enggak tahu gue. Data dot. Iya, gitu. Enggak. Apa katanya? Plot. From. Generic. Nah. Plot bar range lender values list data. Data itu dikenya. Ya udah ini beda berarti. Data berarti sama dengan Tio kan? Ya udah Tio berarti kan? Berarti ini Tio kan? Udah data sama dengan Tio aja. Oh, udah gini aja berarti ini Tio kan? Oh. Ini Tio. Variabel namanya Tio. Tapi jadi gampang ingatnya, ih. Gini ya sih? Tidak sustainable ya. Emang tidak sustainable. Tidak bisa dipakai lagi. Enggak mau apa? PLT-nya enggak ada, belum kita panggil. Wala di mana sih PLT? Itu. Oh, PLT di sini. Elah, gue. PLT di sini dong, Mami. Aduh, gue panggil aja semua lah, Ame. Gambrengan. Enggak usah kali. Aduh, nanti kali ya, Bro. Ini dulu coba. Enggak, apa sih? Itu sama pandas. Enggak, pandas juga enggak. Atau gimana? Enggak sih, sebenarnya. Itu aja lah. Ya. Ah, values not defined. Oh. Ya udah nih. Keys. Values ini keys lah. Yuk. Yuk ya, yuk. Hih! Names. Oh. Keys. Oh, label. Oh, labelnya? Ya. Jadi nih. Zong. Mampus lo. Itu 5 eh 766 ya.
Oh, ini kita batasin pakai ini aja, bro. Nih. Gimana batas? Batasnya cuma. Wah, nggak batasinnya gimana ya? Nggak usah semua, dibatasin aja. Ya, top 3 kan? Top binsnya misalnya 9, mana sih? Apa ya binsnya gitu? Alah, gue nggak tahu lah, lupa. Kehidupan. Oh, range-nya jangan length data tuh, range-nya 3 aja gitu. Ya kan? Coba coba. Aing mah. Eh, tadi length apa ya? Length data. Coba lihat error-nya dong. Eh, bukan data, length tio harusnya ya? Data. Oh iya. Iya gak sih? Tapi anggar aja sih. Gak pasti jambret juga pasti. Oke. Range. Length tio kan. Harusnya kalau Kak Cika kasih range-nya 3. Harusnya dia mau. Iya kenapa gak mau ya? Error-nya emang apa sih? Shape mismatch. Oh, shape mismatch. Gak bisa. Ih, apa sih lu? Apa sih ya Allah? Kalau saya kalau gue tambahin gini gimana ya? Bin sama dengan 3 gitu sebenarnya. Rame banget sih sebenarnya. Koma dong. Oh, nggak bisa, eh. Ayo, 3 menit lagi, yuk. Sabar. 3 menit, oh. Tadi kalau bisa pas ada kelas lagi deh. Langsung gini. Sam, gimana ya caranya? Yoyo gimana ya? Oh. Mau apa ya? Kok udah lupa? Udah fokus. Udah fokus kita. Ini loh. Oh iya benar. Lebar. Aduh. Aduh. Coba ini. Tapi udah benar gitu? Si data yang ditampilinnya? Gak tahu. Makanya gara-gara gambreng jadi susah. Oke. Dia pakai apa sih tadi? Range. Aduh. Lumayan sebentar 2 menit kali aja ketemu. Tunggu ya. Itu tuh X apa Y sih? X. Iya ya. Boleh nggak sih gini kalau Kak Cika gini boleh nggak? Value. Oh, ini nggak usah. Ini nggak usah. Dia marah yang mana yuk?
limit plt table px label. Kalau ini data ya. Xlim, xlim, plt plot. PLT plot, nggak mau ya dia. Apa sih yang dia marahin? Adakah yang salah dari pernyataan aku? Nggak ada ya? Ah, udah. Oke. Okay. Nanti coba Kak Cika oprek lagi yuk. Nanti Kak Cika tahu, kasih tahu. Aku juga. Nanti aku copy ya. Eh, iya copy ya. Kopi ya, ini masih error di sini ya, Kak Cika. Iya, oke, oke. Apa aja sih? Bentar-bentar, aku catat dulu boleh. Boleh catat dulu, Sok. Enggak, yang hari ini dibenerin itu apa aja? Nah, hari ini udah... Hari ini kita udah... ngerubah... Oh, kita udah baca file ke dictionary kan, jadi dictionary Tio. Terus kita udah... udah bisa merekap. Oh, itu benar-benar. Merekap 3 keyword terbesar. Iya kan? Nah, keyword gimana? Oh, iya. Yang ini kan coba. Itu ya ngefilter apa? Ya, kita udah bisa keyword, gini terus kan. Terus get itunya ya. Get frekuensinya. Terus kita tuh sekarang tujuannya mau ngeplot itu kan, hasil-hasil bacaan ini kan. Hasil bacaan si dictionary ini mau kita plot. Hasil bacaan dictionary. Kita mau nge-print Tio gitu aja. Sungguh bukan tidak sustainable. Nama file. Iya, iya, iya. Apa, nampilin. Tampilin. Visualisasi apa sih? Matplotlib ya. Lib dari dictionary. Ini yang masih belum bisa ya. Ya, ininya soalnya kita tuh contohnya baca dari bukan belum bisa sih. Belum bisa ngelimit ya? Belum benar-benar ya, catat belum bisa ngelimit. Ingetin ya. Ingetin, belum bisa ngelimit. Ini berarti enggak usah. Sort and limit enggak bisa. Berarti ini doesn't work ya. Dia harus begini. Jadi terakhir tuh kayak gini bentuknya. Terakhir tuh yang jalan adalah kayak gini. Nah, dan ini Kak Cika juga nggak tahu benar nggak sih? Nanti kayaknya coba deh. Buset, itu apa itu di kirinya? Iya kan? Nanti coba enggak. Apa sih si Tio-nya diganti yang pakai dummy dulu yang tadi. Oh iya, dilihat. Jadi bisa dilihat. Nah itu, okay. Iya cobain aja. Cobain aja atau enggak kan tinggal di run. Ini ya. Oke, bisa juga sih. Coba. Oh iya juga ya. Oh. Ini. Nah, benar-benar. Woi, cakep. Videonya iya, nampilin doang ya. Berarti kayaknya itu limit juga jadi deh, bener deh. Soalnya key-nya udah bener tuh. Ya kan? Iya. X-nya udah bener. Berarti tadi next-nya apa? Nampilin itu ya? Nampilin si Tio dari file ke gini kan? Ya enggak? Terus kita tampilin 3 aja berarti kan? Bener enggak sih? Logiknya kan 3 terbesar aja, betul nggak sih? Tapi harus kita sort sih sebenarnya ini. Tapi kan ini udah ke-sort kan? Jadi kita ambil aja yang ketiga kebesar terus di-print. Nah, kalau udah bisa itu, berarti nanti bikin next day-nya kan? Berarti harus bikin yang hari keduanya. Ini tuh baru satu series aja, satu hari. Belum hari kedua, hari ketiga. Ya kan? Yes. Hari-hari berikutnya. Ini yang fix ya berarti? Yang fix. iya kan? Tadi yang dicari itunya kan bisa kan yang di filter keyword. Ini yang fix. Yang benar. Kalau... Tapi bukan ditampilin di Tio ya. Ini mah masih raw-nya aja kan? Iya. Tio itu kan semuanya. Nantinya nampilin yang itu berarti ya? Iya. Oke. Oke deh, sip.
Itu. Ingetin ya, ya catetin kasih kok nanti Oke, ke wipe up sama yang next kuliah lupa aja. Oke. Kasih ya, Kak Cika. Ini ya, ayo. Makasih ya. Dadah. Ntar dulu foto. Oh iya. Dadah. Dadah. Makasih. Yuk.